Bayi kucing. Pertama kita bikin hidungnya seperti biasa, seperti segitiga terbalik. Lalu bikin mulutnya dua lengkungan di bawah hidung. Bentuk kepala agak miring. Kita bikin matanya. Matanya sangat besar, berbentuk lingkaran, sejajar dengan hidung, cuman lebih besar. Bikin gambar satunya. Lalu kita bikin lingkaran di bagian dalam mata. Bisa disempurnakan lagi untuk matanya supaya terlihat lebih bulat. Itu lebih baik. Lalu kita bikin lingkaran di bagian dalam matanya, satu besar, satu kecil. Bikin garis lagi. Bikin garis lagi di dalam mata. Lalu bikin lingkaran besar dan lingkaran kecil. Sisanya bagian dalam pupilnya diarsir dan dihitamkan. Bagian lengkungan dibikin arsiran, bagian dalam dikasih arsiran, kan? Disisakan bagian dalamnya, jangan dihitamkan semuanya. Lalu kita buat gambar wajahnya, bikin lengkungan yang kiri dan kanan seperti menulis dalam kurung. Lalu kita bikin telinganya agak lancip berbentuk segitiga. Teruskan garis wajah membentuk garis kepala. Lalu kita bikin garis badannya. Kita bikin kaki bagian belakang karena sedang duduk, tapak kakinya terlihat. Kaki bagian belakang sebagian kiri. Nah, setelah jadi kita bikin gambar tangannya. Setelah jadi kita bikin tangannya, lalu nanti kita bikin ekornya. Ekornya agak melengkung ke atas, ya seperti itu. Gambarnya sudah jadi. Silakan diwarnai. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, pensil spidol air atau lainnya. Terima kasih.